adalah sebuah tanggapan dari si media terkait komentar-komentar para penggiat hidroponik yang menyampaikan hate comment atau komentar tidak setuju di video yang pertama tanpa melihat sampai habis, atau mungkin ya di skip-skip lah biar cepet, atau bahkan menjadi korban thumbnail yang gak pernah nonton videonya tapi malah ngejudge gitu aja karena terpengaruh oleh thumbnailnya. Ya memang sih thumbnailnya memang menjengkelkan ya, tapi saya ingin mengungkap sebuah fenomena. Jadi tanaman kami si farm itu sampai setinggi ini, sampai sepanjang ini. Nah kalau udah kayak gini siapa yang mau beli? Bahkan mungkin ya kalau masih laku ya memang dijual murah-murah, tapi kalau nggak laku ya kita buang. Karena ketika ini tidak dibuang, ini akan menyebabkan banyak penyakit. Nih, contohnya ada mata kodok seperti yang bisa kalian lihat di sini. Dan kalau ini tidak segera dipanen dan dibuang, akan menyebar ke kebun. Momen-momen spesial seperti inilah yang justru jarang di-up oleh penggiat hidroponik lainnya. Kan kasihan banget sih, apalagi untuk pemula yang masih bingung akan berhidroponik itu seperti apa. Tapi ternyata malah di YouTube, di Instagram, di Facebook yang dibumingkan itu hidroponik itu bisa bikin sukses loh, hidroponik itu gampang, gak ribet, terus kita bisa kaya, omset 100 juta karena hidroponik. Tapi fakta-fakta yang busuknya kayak gimana itu gak diangkat. Pada beberapa bulan yang lalu ketika si farm bahkan masih mencoba mendirikan atau membangun greenhouse ini untuk menjadi lebih luas, lebih bisa menampung tanaman dengan lebih banyak, kami memang apa ya, waktu itu bahkan pontang-panting lah dalam mencari sayur untuk memenuhi kebutuhan pasar kami, karena memang kenyataannya pasar kami berjalan lebih dulu dibandingkan dengan produksi sayur kami. Seperti yang sudah sering dibahas oleh rekan saya, pasar si farm itu lebih dulu ada dibandingkan dengan produksinya yang mampu memenuhi pasar tersebut. Jadi di awal-awal kita berdiri, ya memang kami harus pergi puluhan kilometer, bahkan sampai sekitar 40 kilometer untuk mengambil sayur untuk bisa memenuhi kebutuhan kami. Dan itu pun estimasi pengambilan kami apabila diakumulasi itu bisa mencapai 1,5 atau bahkan sampai 2 ton pada saat itu. Meskipun kami sedang mengambil sayur di tempat orang lain, kami juga selalu mengusahakan dan serapannya itu banyak karena setiap pengambilan itu 40-60 kilo ya. Tapi si farm sendiri juga punya idealisme untuk dapat menghasilkan sayuran sendiri untuk memenuhi pasarnya. Ya karena memang ketika si farm beli ke orang lain, paling kita beli harganya Rp20.000, sedangkan dijual kita cuma untung sekitar 4-5.000. Untuk effort ngambilnya, kemudian sortirnya, dan resiko kerusakannya, ya rugi sih sebenarnya. Tapi kan itu hanya upaya dari si farm untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumennya. Sedangkan kalau si farm produksi sendiri dengan HPP yang memang sudah ditekan, seperti di video-video sebelumnya, rotasi penanaman yang memang sudah kami temukan sistemnya, itu tentu lebih menguntungkan bagi kami ketimbang kami ambil di orang lain. Jadi kami juga selalu menekankan kepada siapapun itu petaninya yang kami ambil sayurnya, jangan pernah berharap pada si farm, karena kami juga selalu mengusahakan agar kami dapat memenuhi pasar kami sendiri. Bahkan mungkin teman-teman kalau sudah lihat di video yang garden tour-nya si farm, itu saya juga pernah bilang kalau dulu sebenarnya si farm itu hanya rakit apung di satu greenhouse, ada 8 instalasi rakit apung, dan kemudian karena pasarnya udah lari lebih kencang daripada produksinya, maka kami memutuskan untuk mengganti menjadi NFT dengan 12 meja instalasi. Kemudian kami juga terus bertambah menambah 9 meja instalasi, dan yang terakhir kita nambah 4 meja instalasi. Dan itu memang kami buat karena tergantung dengan pasar kami. Kami nggak akan expand segitu ambisiusnya ya ketika kami tidak punya pasarnya. Dan si farm sendiri juga memiliki cakupan pasar yang kita buat sendiri tanpa pernah berharap pada pengepul atau rekan hidroponik yang lain untuk menjualkan kebun kita. Makanya si farm berkali-kali itu memberikan nasihat atau memberikan saran kepada teman-teman yang berkecimpung di dunia hidroponik ataupun di bisnis apapun itu,
tolonglah buat pasar kalian sendiri. Jangan pernah berharap kepada siapapun, termasuk teman dekat kalian sekalipun. Jadilah realistis dan pastikan kalian punya pasar sendiri dan jangan pernah berharap pada orang lain siapapun itu. Karena yang tahu kondisi bisnis kalian ya kalian sendiri. Kita juga perlu sebenarnya mempertimbangkan kondisi terburuknya itu seperti apa sih. Emangnya kita siap akan kondisi terburuk itu? Kalau nggak siap ya mendingan jangan, atau mendingan tunda dulu. Pelajari dulu, siapkan mental kalian. Kalau memang kalian merasa, oh iya aku yakin meskipun resikonya seperti itu, ya itu silakan. Kalau misalnya kalian memang sudah ada pada posisi itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka konten-konten dari Si Media, jangan lupa like, comment, subscribe, atau bahkan jika berkenan kalian boleh share ke teman-teman kalian yang lain. Selamat berhidroponik.